Jangan. Ini cerita aja. Bohong. Saya tak jumpa dengan dia. Sebelum dia jadi PN, saya jumpa. Saya nasihat dia sikit. Tapi lepas jadi PN, tak jumpa lah. Tapi bagaimana Tun lihat PM ketika ini? Dia, adakah dia orang yang teguh pendirian dia atau macam mana tu? Dia tak ada pegangan dan tak ada idea. Kalau kita jadi PM, kita kena ada fikiran yang dapat solve problem. Banyak problem sekarang ini. Problem ekonomi, problem politik, problem sosial pun. Dan hubungan luar negara. Saya biasa dengar duta-duta asing kata, ini kerajaan apa, nak jumpa dengan foreign minister pun tak boleh. Ini pelabur pula datang sini nak pelabur, minta nak jumpa dengan minister, tak boleh juga. Dan dilewat-lewatkan, ada yang minta duit pun. Kerajaan apa ini, dunia pandang hina kepada kita pasal yang pemimpin yang ada sekarang ni cuma nak tahu nak ada duit saja. Kerja tak tahu. Macam mana nak kerja pun tak tahu.